Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meneruskan part yang kedua ya bro, tentang knalpot bobok ninja, dimana yang kemarin kita sudah proses part yang pertama, dan ini setelah kita gerinda-gerinda seperti ini ya bro, ini cukup tipis ya, tipisin kanan kiri, terus ini nanti gua akan dilas ya bro, dilas seperti ini. Oke, nanti disambung lagi, dan kita ulas tentang saringannya ya. Oke, ini saringannya yang akan kita bahas juga ya di part 2 ini. Ini saringan gua gunain pipa diameter 28 reo, terus dibolong-bolongin kayak gini ya, diantaranya 1, 2, terus di bagian sini 3 dan 2 lagi serta 3, jadi ada 4 titik. Duanya ada 2 kali dan tiganya ada 2 kali ya, seperti ini ya bro. Terus di sini gua kasih sekat ya, jadi mana di depan sekat itu gua kasih saringan halus ya. Nah ini nanti di sini gua kasih gasbul bro, sedangkan untuk bagian yang bolong-bolong seperti ini enggak gua kasih gasbul, jadi yang agak garingnya di bagian sini ya, kayak gitu. Terus ini slensernya ya, slensernya sudah dibobok ya bro, sudah dikopongin sama gua kayak gini. Del, mana Del itu? Del punya ninja, Del orinya, Del orinya ninja, Del. Nah ini, ini yang Orion ninjanya ya, Orion ninjanya dalemannya seperti ini ya bro. Dan karena udah dikeluarin, jadi kita buatkan saringan macam kayak gini, seperti ini ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya bro, kayak gini. Cuma di sini gua kasihin diameter 32 buat ngesok ke bagian dalamnya ya, ke bagian dalaman saringan. Kita lanjut lagi ke proses pengelasan dan gasbul ya bro. Oke, kita pasangkan lagi ya bro. Thank you.
akhir dari sebuah cerita part 2 sudah selesai bro. Nah ini seperti ini ya, kita pasang-pasangin dan ini udah dicat lagi warna hitam. Terus sekarang kita pasangin baut di bagian silencer dan bagian tabungnya ya. Cuma tameng belum kepasang ya bro, ini baru rapi doang masa pengecetan dan udah kering. Kita lihat ya. Jadinya seperti ini bro. Oh. Oke, part 2 gua rasa sudah dipahami ya. Jadi di sini ada tameng lagi yang belum kita pasang. Ini ada dudukan bautnya, tamengnya nanti dipasang ya. Dan ini juga bautnya belum dikencengin. Dan ini juga masih demek-demek, tapi ini udah tadi di open dulu ya bro ya. Cuma agak sedikit anget-anget ini. Baru ngangkat dari openan. Catnya sudah hitam lagi, mulus lagi. Seperti ini keadaannya. Ditopang baut satu ya, dua di bagian atas dan di bagian bawah seperti ini. Oke. Oke, kayaknya sampai di sini perjumpaan kita untuk Ninja part 2 nya. Jadi gua dari SKR Racing Ecos beserta kru pamit undur, mudah-mudahan bermanfaat dan berguna buat kalian yang mau datang. Silakan ke Jalan Raden Patah Ciledug Tangerang atau via WA ya bro di 0815 13 94 3798.